kiranya sabdamu dalam bahasa Abola, dialek Tangala, memberkati dan menyinari umat. Karena itu berkatilah Injilmu dalam bahasa Dewawainale yang akan kami terima ini, agar Dewawainale dan dari Dewawainale Injilmu terus diberitakan. Sebagai orang Amarasi yang berbahasa ibu, bahasa Amarasi Rois, saya bersyukur kepada Tuhan karena tahun lalu UBB memberi kesempatan supaya perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Amarasi Rois. Saya bersyukur karena beberapa hal. Pertama, saya sendiri mendapat banyak kekayaan berkaitan dengan iman dan bahasa. Saya sudah hampir 50 tahun menjadi pendeta Gemit, tapi saya tidak bisa berdoa dalam bahasa ibu saya, bahasa Rois Amarasi. Sampai sesudah menerjemahkan Injil Markus, ternyata saya bisa berdoa dalam bahasa ibu saya. Jadi saya menerima kekayaan yang pertama. Yang kedua, dengan ikut menerjemahkan, saya
baru sadar ternyata sebagai pengguna bahasa Amarasiroish banyak hal yang saya belum tahu tentang bahasa ini. Walaupun saya menganggap diri sudah tahu, sesudah ikut penerjemahan dan diskusi-diskusi mengenai tata bahasa, cara penulisan, baru saya sadar bahasa ini sungguh-sungguh unik. Hal ketiga yang mengesankan saya ialah ketika mempersiapkan rencana percetakan Gil Marcus ke dalam bahasa Amarasiroish, kami pergi ke Baun untuk mengambil foto mengenai motif-motif tenunan Amarasi, bertemu dengan kelompok ibu-ibu para penenun, dan di saat itu saya berdoa dalam bahasa Amarasiroish. Sesudah selesai berdoa, ibu-ibu itu, ada yang nenek-nenek, ada yang setengah umur, merasa baru pertama kali mereka mendengar doa yang sedemikian dalam bahasa ibu mereka, dan seorang nenek nyaris menangis karena itu. Dia bilang, mengapa kita sudah tua baru hal baru ini datang. Jadi saya pribadi merasa pengalaman-pengalaman membuat saya menghayati Yesus secara lebih baru. Oleh karena kata-kata yang sudah saya hafal dalam perjanjian baru, bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris, bahasa Kupang, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ruiz, bukan hanya saya tetapi beberapa yang ikut membaca merasa ini sangat tepat. Cerita-cerita itu menjadi sangat hidup bagi banyak orang.